Ali Khan Junejo and Honorable Mr. Muhammad Bashir Khan from Turkey, Honorable Mr. Aman Guna from QIC, Secretary General Mr. Muhammad Koichi Nias, thank you very much, and Deputy Secretary General Mr. Ali Asghar, thank you very much, and then we have Mr. John Hyde, member of Ambassador. It is a great honor for the Indonesian House of Representatives to have you here to be part of our pro-spirit of mutual respect among friendly countries. And further, it is also a part in the 2019 general election that will be held tomorrow. Honorable delegates, Indonesia is 9 million people. It is an archipelago of more than 13,000 islands, population of more than 300 ethnic groups that speak 700 local languages. So by far, Protestant, Catholic, Hindu, Buddhist, Confucian, and other beliefs. For this reason, it is a key process in Indonesia, and we also want this program to be able to strengthen the of Indonesia's democratic system. Our first initiative to invite parliamentary representatives to taking part for the success of 2019 general election. We will first have presentation and discussion on what and how the general election are organized from the organization institutions, the and civil society organization. For your information, starting this year, the presidential election will be held simultaneously. Two pairs of candidates is competing and supported by a coalition of parties. We will also have a varied by province. Honorable delegates, I hope that this discussion that we will have soon will give you an for a smooth running election will define the progress of Indonesia's democracy as well as testament to its unity and solidity as a nation. Finally, without further ado, I declare the official opening of the Legislative Election Observation Program. I wish all three fruitful days of interest in promoting democracy and building public confidence in electoral processes. Nasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR dari beberapa negara yang hadir dari Turki, Malaysia, kemudian Rusia, Pakistan dan beberapa negara lain, kemudian dari organisasi PYC atau organisasi Konferensi Islam, Parlemen Konferensi Islam diwakili oleh sekjennya, kemudian dari Westminster Foundation for Democracy dari Inggris, kemudian dari beberapa organisasi lain. Saya kira ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya ini adalah pemilu serentak pertama kali yang kita laksanakan, pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dan kita ingin menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sekarang dari agenda politik nasional yang saya kira cukup unik dan complicated ini. Negara yang diundang hanya itu yang tidak ada negara lain untuk ya, karena keterbatasan waktu juga ada beberapa negara yang kita undang yang lain tetapi mereka tidak bisa hadir ya. Amerika juga kita undang, dari Australia juga mungkin karena
sibukan-sibukan lain, tapi dari Inggris. Jadi mereka nanti memantau langsung. Ya, diarahkan nanti ke beberapa TPS melihat prosesnya dan sebagainya. Di Indonesia atau di wilayah terdekat saja? Di wilayah terdekat aja, di mungkin sekitar Jabodetabek gitu ya. Respon negara-negara yang diundang gimana Pak? Sudah dengar apa respon mereka terhadap undangan ini? Ya, ini kan baru pertama kali kita lakukan ya. DPR ini kan baru pertama kali mengundang. Biasanya mengambil inisiatif hanya KPU. Tapi di negara-negara lain, parlemennya juga biasa mengundang kalau terjadi pemilihan umum di negara mereka. Jadi kita juga sering diundang. Ya, kita melihat dengan adanya observer dari internasional, ya mereka ikut menyaksikan langsung bagaimana prosesnya. Ini juga menurut saya bisa menjadi pelajaran, ya mereka juga bisa memberi masukan, mereka juga bisa memantau, ya. Ya kita berharap juga para penyelenggara pemilu juga harus tentu perform dan sebagainya supaya tidak terjadi kecurangan dan seterusnya. Laporan itu diberikan kepada negara mereka masing-masing. Ya. Ya, ini kan tinggal satu hari, ya bahkan tidak sampai 24 jam lagi kita menjelang pemilihan umum. Ya tentu kita berharap janganlah ada kecurangan-kecurangan yang bisa menimbulkan kegaduhan. Ya, saya kira damai itu bisa terbentuk kalau pemilu berjalan dengan jujur, dengan adil. Dan kalau tidak berjalan dengan jujur, dengan adil, itulah yang bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Itu. Pemilu? Di luar negeri sudah ada. Iya, pemilu di dalam negeri kita berharap berjalan dengan lancar, terutama tidak ada kecurangan. Ya, yang kita khawatirkan hanya satu, kecurangan. Dan trust masyarakat ini terhadap penyelenggara dan juga aparat untuk mengamankan ini yang harus dibangun supaya memang yakin bahwa suara mereka itu secure, tidak kemudian diotak-atik, tidak diganti-ganti. Apa yang terjadi di Malaysia ini menurut saya adalah satu pukulan yang keras dan noda yang besar bagi demokrasi kita sekarang ini gitu. Terima kasih banyak, Pak Fadli. Pada pemerintah satu departemen yaitu Kementerian Dalam Negeri dengan alasan terkait, saya kira ke depan ini harus benar-benar menjadi sebuah lembaga mandiri tidak terkait dengan KPU karena pemilu serentak. Biasanya kalau mencermati pemilu 2014 aduan ke DKPU, aduan akan sangat meningkat pada puncak election day tomorrow. Penyelenggara itu merupakan anggota KPU kabupaten kota, anggota keputusan. Itu dilakukan secara tertutup, jadi untuk mengambil putusan apakah penyelenggara pemilu melanggar etik itu dilakukan minimal 5 anggota DKPP. Untuk
lalu kemudian melakukan diskusi atau kasus yang disidangkan, apabila tidak menemukan titik temu, maka pengambilan keputusan dilakukan secara voting, ya, pengambilan suara terbanyak. Pendapatnya berbeda dan itu dinyatakan dalam pembacaan keputusan. Berikutnya, ya, diingatkan bahwa Anda keliru, Anda harus memperbaiki misalnya profesionalisme dan seterusnya. Dilakukan upaya investigasi lanjutan untuk memastikan apakah yang melanggar atau tidak. Dan pemberhentian penyelenggara pemilu diberhentikan secara permanen dan tertutup kesempatannya untuk menjadi penyelenggara pemilu di Gunung. Melanggar etik, ya. Kalau di Indonesia dalam data DKPP itu misalnya Papua, kemudian Sumatera Utara, prestasi di universitas. Kita tahu perguruan tinggi universitas ini adalah pilar demokrasi yang sangat dibutuhkan. Itu bisa dinikmati atau dilihat oleh seluruh warga negara. Terakhir, DKPP memastikan penyelenggara pemilu bisa menjaga kemandiriannya, integritasnya, dan kredibilitasnya. Terima kasih, assalamualaikum. Thank you, Profesor Alhami. So, I can... Hello guys, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the opportunity to observe our elections, I hope the next so I can deliver all the points correctly and to make sure that I speak in sejarah pemilu Indonesia. 17 April 2019 adalah pemilu ke-12 setelah Indonesia merdeka. Pemilu yang ke-12 untuk Indonesia. Dalam konteks pasca reformasi, maka pemilu saat ini adalah negara dengan transisi demokrasi. Kita akan menuju demokrasi yang terkonsolidasi. To help voters to access the profile of the candidates, the address voters.id. But the website is in bahasa pintarmemilih.id. National parliament until the lowest level of parliament. Thank you, Ms. Edi. Okay, for next, I would like to welcome the election supervisory board, Mr. Rahmat Bagja, SHLLM. Mr. Bagja, I tried to study his CV and I can see that from his CV he has... Mohon maaf terlambat karena untuk jam berapa akan mengadakan press conference mengenai masalah surat suara yang selalu tangkapan atau OTT sebutannya. Bapak Ibu saya hormati, kami tidak menyangka pada kekuatan Bawaslu pada saat ini dan akan ditambah pada tanggal 17 April nanti ada satu orang per TPS. Ada sekitar 800 ribu TPS dan ada satu orang pengawas TPS yang merupakan kendali dari Badan Pengawas Pemilu. Nanti ada tiga electoral management. Pengawaslah, jadi Badan Pengawas Pemilu dimulai dari pengawasan tahun 82 dan melekat pada lembaga penyelenggara. Terlepas dari KPU, tapi tetap berkoordinasi dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Pada tahun 2008, dan komisionernya dipilih setiap 5 tahun sekali sampai dengan sekarang dan permanen ke provinsi permanen dan tingkat kabupaten kota permanen. Bapak Ibu, lanjut. Apa keputusan kewajiban Bawaslu? Bapak Ibu, ini ditangani oleh hasilnya ditangani oleh teman-teman kepolisian itu punya hidup dari KBT menyampaikan dengan pindah-pindah dulu kepada Gakumdu sebuah organisasi untuk mengadakan penyelidikan pidana untuk khusus untuk kasus kriminal pemilu dengan pengawas pemilu kedua kepolisian dan ketiga kejaksaan. Oke, maksud untuk mengatakan ini pidana pembukaan untuk pelanggaran yang terbukaan pertama adalah pembukaan ditemukan dan kemudian laporan dari masyarakat 7 hari sehingga diketahui masyarakat harus dilaporkan kepada pengawas. Begitu register ada 1x24 jam ditentukan perkara itu pelanggaran pidana ada juga pelanggaran pidana maka sentral gak kumpul kemudian polisi, jaksa dan kemudian setelah 14 hari mengadakan rapat kedua untuk menentukan apakah alam bukti. So where did they got the money?
So they got from the oligarchy economy. 1% of the population own 49% of wealth in Indonesia. So this is also a problem. And excellent sis, what's Indonesian television? You have to know, if you're watching Metro TV, incumbent presidential candidate. So even the media, the people will be very, you know, we have difficulty. Which one supporting presidential incumbent or supporting the opposition? You cannot find that in Metro TV or if they are opposition. You know? So I hope with, you know, member of parliaments around the world came to Indonesia for tomorrow. I hope there is some hope, especially for the one who in opposition. There is some of, because the principle of election and free and fair and just. So I hope with your coming to Indonesia and watch, you know, oversee the election tomorrow. This seems clean and just. So exactly, maybe the panelists can share and light up whether so clean and just election conducted in one day involved millions of voters, and now I listen about money politics. Electoral Special Report, Bawaslu, and BKPP, also the civil society. Thank you. Number 8, you can also punch the candidate, only one candidate from the same political party. Yeah. But the voters have to be very careful. Yeah. If there is some hole, before, it will be invalid. Given its secret ballot, how big? Openly declare that they support the candidates, but as because we have the presidential nomination threshold, the new political party only for political party that has seat and votes from the last election. And this one for the senator, also with a picture. Some other? Yeah. Its provinces have four elected. Mental illness. How do you help them to participate because your decision? I agree. The problem is, I always read political party. We have a program on young voters' education from 45 university around the world. But what we are afraid of, we have a list of mental illness in our voters, in our voters' education. So, if they don't use this election, this vote, casting the vote, then somebody will use it for manipulation and so on and so forth. But the program... Bismillahirrahmanirrahim. I'm Senator from Pakistan. Thank you for inviting us. Two elections in Pakistan last year, and we also had some issues. So there was a committee formed to go into the details of the complaints. I'm a member of that committee, as well as there's a joint parliamentary committee, the chance of Ms. Embassy can recognize and verify the voters of your nationals are living abroad, who can vote easily. And my third question is, how is the result combined together? Like each polling station, how do you transmit the result to your centralized result and then announce it? So have you developed any software within the country, or you hire somebody from abroad? The results from each polling station to the election commission, so that they can then yes. Now coming to the issues which honorable lady members actually are quite alarming, which
Jadi dia dipastikan melalui Iris Mata dan si Jai. Seharusnya ini diganda. Tapi sekali lagi saya, KTP elektronik ini sebagai single retina board itu belum sukses. Sehingga besok, orang bisa melihat. Anda maksudkan tadi apakah ada alat untuk mendeteksi TPS itu tidak ada besok. Itu diharapkan sebenarnya pada saat observeri dari kompleksitas ya. Kompleksitas pemilihan umum 2019 dan juga dari besarnya pemilih yang 192 juta itu. Jadi itu agak bagi mereka agak amazing lah bagaimana dalam satu hari dari jam 7 sampai jam 1 itu semua 192 juta itu memilih. Mereka agak khawatir dengan hal tersebut. Dan kemudian bagaimana cara menghitungnya juga mereka jadi perhatian, apakah pakai electronic voting atau kemudian pakai manual biasa. Dan kita katakan ini manual karena esensi demokrasi salah satunya adalah masyarakat bisa melihat siapa yang mereka pilih gitu. Dan kemudian baru kemudian hasilnya yang kemudian di rekapitulasinya yang akan dibahas di tingkat per tingkat di subdistrik, kemudian di distrik atau di kabupaten kota, di provinsi dan di pusat. Itu yang mereka perhatikan. Kuala Lumpur khususnya. Ya, kami temukan demikian. Kemudian ada juga hasil di Tawau misalnya, kotak suara keliling itu tidak terkunci. Nah, itu jadi perhatian juga. Nah, itu jadi temuan kami akan kita rilis nanti dalam beberapa jam ke depan. Kalau di Malaysia agak ricu karena DPK-nya lebih besar daripada DPT-nya. Di Tawau belum tahu berapa, tapi kami ada dokumentasinya beberapa kotak suara keliling yang tidak dikunci. Itu jadi perhatian buat teman-teman PPLN dan juga pengawas. Itu temuan dari Bawaslu Republik Indonesia loh, bukan pengawas TPS, bukan pengawas. Jadi ya itu jadi perhatian juga buat pengawas, kami tegur pengawas ini kenapa tidak terkunci. Terusnya bukan di Melbourne insya Allah lancar, ini lancar. Sydney karena memang jam 5 itu, ini kan daftar pemilih khusus ya, kalau DPT-nya didahulukan. Memang kalau dalam ini ya, dalam aturannya DPT dulu yang lebih memilih kan, waktunya jelas, akan tetapi DPK. Kenapa di misalnya di Malaysia, di Kuala Lumpur kemudian di jam 12 boleh memilih? Kenapa? Karena pembagian waktu juga, karena antrian di KBRI begitu panjang sehingga kemudian okay, dibagi. Tapi DPK sudah boleh mencoblos jam 12. Jam 12 jam 1 itu sudah boleh mencoblos. Dan proses registrasi yang enggak panjang. Awalnya 4 terima registrasi, kemudian dibuat lebih dari sekitar 20-an registrasi, register penerima pendaftaran. Sehingga bisa kemudian dilakukan penanganan dengan cepat. Walaupun demikian tetap aja antrian. Ini ada sudah 2 jam, 3 jam, sudah panas. Mungkin karena panas dan juga tidak ada ini. Jadi perhatian tidak ada tenda. Itu juga jadi perhatian. Dari pemungutan suara ulang, bukan pemilu, pemungutan PSU belum tahu nanti jam 2 nanti rekomendasi Bawaslu akan jam 2, jangan sekarang dulu, nanti saya dibilang ini sudah ada tadi jam 1 kami sudah rapatkan. Insya Allah ini mau rapat lagi sehingga harus buru-buru ke kantor. Oh sini enggak, sini hasil keputusan kemarin masih belum ada result untuk itu, untuk di sini. Sudah dibahas, sudah dibahas, tapi kan masalahnya harus ditemukan dulu berapa DPT, berapa DPK, berapa yang sudah memilih, berapa yang tidak memilih. Datanya itu belum ada. Belum masuk. Itu kami tunggu datanya. Sehingga kita bisa kemudian jangan sampai ada orang yang bisa memilih 2 kali. Itu kita takutkan. Kalau ada ketemu ada yang memilih 2 kali, PSU juga mutus suara ulang lagi kan sama aja bohong gitu ya. Kalau mau di
dia terdaftar di DPT misal Tangerang Selatan, tapi dia sudah ngurus pindah domisili ke Jaksel dan KTPL-nya sudah keluar dan dia nggak pakai yang di Tangsel, dia milih jadi DPK di Jaksel, gimana? Jaksel dia pakai DPK jam 12 sampai jam 1. Dibolehkan? Boleh. Walaupun dia sudah terdaftar DPT di Tangsel. Iya, seharusnya sih bisa DPT. DPT Tangsel. Banyak loh, Pak. Ini ngasih tahu aja. Iya. Tolong kasih tahu KPU juga ya, Mbak. Ini kamera video bukan foto, lu ngapain diem? TPS ini adalah TPS nomor 159 di 208. 208 polling station in this sub-district. Kemudian jumlah pemilih di TPS ini adalah 289 voters in this only this sub-district. Kemudian jadwal untuk pemilihan adalah besok hari Rabu tanggal 17 April 2019. They are scheduled to cast their vote tomorrow pada pukul 1 siang. To 1 p.m. Jadi datang dari pintu masuk. Okay, the flow of the voters is from there. They enter from that gate. Kemudian mereka akan mengisi daftar. Okay, they will write their registration there in the registration desk dengan menunjukkan surat undangan yang sudah kami sampaikan dan juga KTP. Cannot cast their vote here. Dia dari meja pendaftaran. And from the registration desk. Duduk menunggu panggil. They have to wait here. Panggil nanti oleh. They will be called. Nah, ketika mereka dipanggil, mereka akan diberikan surat suara. Oke, okay, when they are called, they will be given the ballot paper. Ada 4 surat-surat suara. Because this is the Jakarta Special District. Dan daerah. The ballot papers for the Regional Representative Council. Kemudian surat-surat untuk pemilihan DPRD.
Jakarta. After they get their ballot papers, they will have to check supaya tidak ada yang rusak atau sudah tercoblos. Mereka menerima suara, mereka akan mencoblos di bilik suara. Yeah, after they check their ballot papers and then they will put a hole in the ballot compartment here, the food compartment here. Coblos dengan menggunakan paku. Yeah, they will poke a hole in the ballot papers. Kemudian setelah itu mereka masukkan suara-suara di kotak suara. Yeah, after they cast their food and then they will after they put into the ballot papers and then they will go here and then they will ink. Yeah, they will be given ink in the finger. So that we know that they have already cast their food. Dan mereka selesai keluar melalui pintu keluar. And then they will the exit is over there. Oh, yeah. Sebelumnya nanti ketika mereka masuk, mereka juga akan dipisah jarinya. Apakah mereka ada? So at the registration desk, they will at the registration desk, the first step, they will also so it is forbidden for them to cast their vote twice. Kemudian mungkin di sini nanti adalah tempat saksi dari partai dan dari perwakilan capres dan cawapres. The seat is for witness, yeah, from the contesting. Harus. Ya, harus netral, tidak memihak. So they will observe the whole process of this phone casting process, and then they will also of being neutral or not. Dan saksi ini juga bisa mereka melakukan protes sesuai dengan aturan. So the witnesses can file a complaint if they see anything unusual or anything. Ikatan dari Panwaslu dan Bawaslu. This is from the election supervisory committee. Ini ada hadir Tuan Maslu di kecamatan. This is the election supervisor. Pengawas-pengawas yang di setiap TPS dan mereka akan melaporkan kepada Tuan Maslu. So actually in here, not will report to him. Apabila ada hal yang tidak sesuai, nanti akan dilaporkan ke kemudian. Ada juga pemantau, pemantau juga. Dari yang will be dana dari KPU ya, dari KPU dan juga mendapatkan suatu. They self finance the polling station. So the budget comes from their self and also cost. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kita ini ikut membantu gotong royong dan antusias untuk mensukseskan proses pemilu ini. Actually, it shows that they are to the additional cost of this polling station. Ya, jadi walaupun pemilih nanti pilihannya berbeda-beda, tapi proses pemilihan di sini. Ya, yeah, even though they may have different choice of candidates, they gather here to finance themselves. That's because they show that it is the democracy events that they have to succeed. Oh. Okay. If it is not here, how will you go to that polling station? Okay. Bisa actually, if you if we you have to have a permit from the education office. Yeah, it will be hard. It will be hard. It will take time. So they choose to just it is not here. But for the inside, they have to get the permit from the education office. Ya, ada sekat atas nama Allah, netral dan tidak berpihak kepada kandidat manapun. Actually, when they was neutral position, they don't take sides. So that's why during this campaign they will be neutral. They will. Very good. Because they are not from the political party. Satu suara ya.
purpose ke tempat lain. Dan adakah monitor, dinas, kami agent? Jadi nanti setelah ditutup proses pendaftaran pukul 1 siang. Apabila nanti ada kesalahan tak kekeliruan, saksi bisa melakukan komplain. Oh, itu bukan nomor 1, itu nomor 2 atau gimana? Atau itu biasa? Oke, so the food council dikembalikan ke tingkat kecamatan. Ya. Nanti apabila ada kekeliruan, nanti akan dihitung ulang. So, not only the form of the result that is given to the district office, but also the whole box, also the whole ballot papers will be taken to the district office. So what was the reason to choose a weekday for election and declaring it a national holiday? Başka yerde uygulamasın. Başka yerde uygulamasın. The election day. So the casting process, they will also observe the casting process then directly to the officer. Thank you. Okay. Shit. Okay, 1, 2. Bu, makasih ya, Bu. We have 275,000
I had a big day. Is there any confirmation again from the company? Officer is selected because they are the public figures in this area. So they are the public figures and we want to ask a question. So tomorrow is it's a raining, so we have anticipated by changing a little bit about the link here by putting some little bit organized obviously, and the result is very well organized. So finally please enjoy a welcome drink today. One question. Oh, yeah. Have the bell of kindness. The bell paper. What is it? The bell paper. Oh, the bell paper is not already well delivered. So maybe tonight or tomorrow we will get the bell paper. So based on the rules, tomorrow is going to be well delivered. They're going to take the ballot paper. The ballot paper from our spell. Okay, so you mean, is there any additional ballot paper? Berapa banyak additional? Berapa persen? 2%. Based on the law, right. What happens if more than 2% of the vote is? Okay, if that it happens, so it's going to be delivered to the next voting center. Regular anticipation for the technical. Thank you. All right. Quick. Ada satu soalan lagi. Ada kemungkinan melakukan term waktu sepuluh dihancur. Kalau mereka masih sudah meninggal terus tertera di batas. Okay, so the paper will be sent automatically to the person in fact to the voting center. To the local government. So we return it back. So we return it to the voting center, and in this case, we will return it to local government. We will know it directly because the polling station officer will give us the votes, and also it will be checked in the registration desk, right? The ID, electronic ID cards are. Who is the voting? A point is made here. What is the officer? Chief officer. How many? Oh, there are 9. Officially 9 officers. So there are 7 in each police station. Police station. Police station. Police station. Work. If the problem happens, like it's getting worse, the worst that is the patient. Okay. Here is the police officer. So the conclusion is, if the something happens and it's getting worse, so they will invite the police officer, and they're going to stop the voting center. It's going to be an honor if there is a question. Okay, Mark. We have a photo session. I need your time for a while. Yes. And please enjoy our hospitality. We have some. Yeah. So we have a photo session here.
Okay, thank you very much. Thank you very much for coming here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS. Sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Dan petugas ketertiban KPPS dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan. Sesuai dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Bahwa saya. Dalam menjalankan jujur, adil, dan cermat. Jujur, adil, dan cermat. Demi suksesnya pemilihan umum presiden, dan wakil presiden. Demi suksesnya pemilihan umum perwakilan daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Tegaknya demokrasi dan keadilan. Tegaknya demokrasi. Perangkatan pemungutan dan perhitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel. Mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian menguatkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat seluruh. Nggak nyampe. Baik, Bapak Ibu sekalian, gembok ini kita akan cabut, silakan. Masih disegel ya Pak ya, Bu? Bisa dilihat semua saksi juga bahwa kunci masih disegel, kita buka. Sekarang kita buka kotak suaranya. Disegelnya ditempatkan lagi pada tempatnya, kuncinya ditempel di gembok. Biar nanti gampang kita lakukan lagi penggembokan. Kotak ini ya. DPT-nya. Jumlah DPT untuk TPS 04 04 yang akan kita cocokkan dengan surat suara berjumlah sebanyak 249. Ya, silakan buka, hitung aja itu. Hitung dan dicek apakah surat suara memang masih dalam keadaan baik, tidak tercoret atau tercoblos. Silakan Bapak Ibu juga ikut saksikan surat suara yang kita terima. Kurang ya? Kurang.
Ini sama karet. Iya. Dua lima ya. Mohon sabar Bapak Ibu sekalian, surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden sedang tidak hitung. Apakah memang sudah cocok nanti dengan jumlah pemilih di TPS 04? Udah dicek, berarti formulir sudah lengkap juga. Sebelumnya juga, sebelum kita terima di TPS, kita sudah mencek di PPS Kelurahan. Bantu tunanetra, ada alat bantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang kotak pilpres, ini alat bantu tunanetra. Jadi lengkap. Ini kita kembalikan ke tempat, ya, ke tempatnya langsung yang nomor 2 DPR RI, kotak DPR. Taruh di sini, Pak. Ya, ini sudah kita periksa tadi ya, kita perlihatkan kembali, kita teliti, dan silakan ditutup dan kunci kembali. Masih disegel, dalam keadaan tersegel. Satu lagi. Set model C1 perangu DPR berhologram, ada yang besar ya, ada ya, sudah. Jadi ini sudah tidak ada masalah untuk surat suara DPR pada tempat yang tadi sudah kosong ya Bapak Ibu ya, kelengkapannya sudah keluar semua. Monggo petugas tolong dikunci. Segel ya Bapak Ibu, kunci masih disegel. Sekarang kita buka. Sudah terbuka. Republik Indonesia sebanyak 254 lembar surat suara berikut cadangan. Ya Bapak Ibu sekalian, masih disegel, kita akan ya tolong hitung ulang. Oh,
Kotak sudah kosong, kelengkapan sudah kita keluarkan. Bapak Ibu sekalian, saksi, panwas, para pemilih dan juga tamu undangan yang kami hormati. Gambar gua enggak bagus ya? Belum melihat semuanya. Goyang ya? Yang pas ke TPS. Belum lihat. Masih ada tuh kartu kita sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, untuk kotak yang terakhir atau DPRD provinsi, surat suara sudah kita cek kembali, ITPAN-nya tolong dikeluarin. Di salinan model C1 DPRD provinsi, model C1 plano, ini yang penting ada plano. Jadi silakan dilihat kembali, kotak ini sudah kosong, sudah kita cek kembali surat suara berikut kelengkapan. Silakan. Pada pagi ini, tapi sebelum itu akan kami kembalikan kepada Ketua TPS 04 Ibu Rahmi Hafizah yang akan memberitahukan kelanjutan pelaksanaan pemungutan suara. Singkat aja, untuk pemilih TPS handphone tolong ditaruh di tempatnya. Satu-satu. Ini dulu. Tapi sini. Ini satu orang satu. Orang tua saya udah 87 tahun, Bu. Ah, yang itu dulu ya, ini ya. Ini dia. Ini saya. Basukan bawa ininya dulu. Ini. Mana suratnya? Ini Bapak bilang. Iya. Apa Bapak dulu ya? Iya, saya dulu aja. Ya, Ibu duduk. Iya. Duduk aja, iya. Makasih ya. Terima kasih. Ini punya siapa? Istri. Ah, nanti, Pak. Bapak Ibu pemilih, Bapak Andre Kurniawan Wibowo. Tanda tangan dulu, Pak. Ini kan. Oh, enggak, di rumah gitu paling enggak.
Polisi lewat karena ini motor. Oke. Ruang dan ikan
Frederick Elfang, Adi Papandi, selanjutnya siap-siap juga Ibu Cuk Vincent. Selanjutnya siap-siap adalah Ibu Pauline Rianti, Ibu Berlianti yang Ibu Haja Noviandri sampai sini tunggu sebentar. Mungkin agak dipercepat sedikit. Ada? Pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan, nanti jatuh. Risikonya banyak. Aduh. Ya ini.
Mbak Citra, silakan Mbak Citra, silakan. Siap-siap selanjutnya Bapak Muhammad Fernandes Subhanu Yono. Siap tetap Bapak. Insinyur Widi Widarto. Bapak Widi Widarto. Widarto. Terima kasih banyak. Iya siap pun. Aku mau pup. Maaf ya. Ah, mau pup. Gue bawa KTP sama surat undangan. Undangan TPS gue. Bisa gak sih? Sorry.
sini. Mau wawancara pengunjung. Iya, iya. Nah, jadi. Jadi dong. Yang mana? Sebagai sebagian international observer pemilihan pilihan raya umum pemilu Indonesia 2019. Ya, jadi kami sudah sampai kemarin 15 hari bulan dan telah mendengar briefing taklimat tentang perjalanan pilihan raya ini yang amat teruja, excitement bagi kita, terbesar, kompleks, tak mudah, wilayah yang begitu besar, kan, eh? Dan lima pilihan raya serentak, presiden, parlimen dan sebagainya. Dan ini satu bagi kami satu detik yang sejarah bagi Indonesia. Ini pilihan raya yang pertama yang serentak, ya, pilihan raya yang ke-12. Dan ini satu amalan demokrasi pemilihan yang terbesar, antara terbesar di planet bumi, di dunia, yang ketiga selepas India dan Amerika Syarikat. Tetapi bezanya di sini semuanya dibuat dalam masa satu hari. Jadi dan kami dapat menyaksikan ada persamaan-persamaan di sistem di Malaysia, tapi banyak yang kita lihat di sini yang kita pelajari yang amat menarik. Misalnya kalau di sini kita tidak lihat polisi-polisi yang polisi ya menjaga, tapi semua KPU ya, petugas-petugas ya. Jadi ini maknanya satu exercise rakyat ya, yang mengendalikan pilihan raya ini di bawah KPU. Lepas itu saya dipahamkan ada badan seperti Bawaslu, supervisory dan apa DKPP, mengawasi, monitor KPU dan perjalanan. Jadi ini sangat sangat baik lah, kan, artinya. Itu jawapan saya lah. Tujuan sini untuk belajar. Kira-kira apa sih yang akan diterapkan sendiri? Antara yang saya mau melihatkan di sini yaitu di sini komisi pemilihan umum di Malaysia dipanggil SPR Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Election Commission. Bezanya apa ni di Malaysia, SPR dia mengendalikan pilihan raya, tapi dia tidak ada kuasa untuk mendakwa pesalah pelaku-pelaku yang lakukan kesalahan. Tapi di Indonesia ini, KPU melaksanakan, tetapi ada Bawaslu, supervisor dan di KPP memantau. Dan pomonya ada istilah yang saya belajar dipanggil serangan fajar. Money politik ya. Saya tengok dalam televisyen juga ya, ada berapa kes-kes apa kasus dipanggil sini, tangkapan dibuat dan pendakwaan akan dibuat. Itu satu perkara. Dan yang kedua beza sekali, iaitu saya tengok seorang pemilih dia ambil masa dalam 5 minit untuk selesai, dan di sini dia menggunakan paku menerobos tebuk Di Malaysia kita gunakan pensel. Dan kita lihat di sini kertas undinya begitu besar, ya besar, kecil. Itu perbezaan itu tidaklah signifikan sangat, ya besarnya. Tapi maknanya iaitu saya melihat ini sangat bersifat rakyat, sangat bersifat rakyat. Dan satu perkara yang baik iaitu satu-satu TPS, tempat pemungutan suara, dia hanya kendalikan kurang 300 undi ya, lebih 280. Jadi ini baik mengelakkan daripada penyelewengan.
ya, maknanya, dan ada kawalan semua. Yang ini kita, kalau di Malaysia dipanggil TPS itu ialah pusat pembuangan undi, sampai 7 saluran, satu saluran sampai 700 orang, kalau ada 10 saluran sudah 7,000 ya, besar. Di situ boleh berlaku apa kalau yang sudah-sudah ada berlaku penyelewengan. Di sini mana rakyat melihat di sini kan, itu ada kurang. Tapi itu memerlukan saksi-saksi, witness yang pemantau ini mesti ramai lah. Okay. Pak, mau tanya dulu. Ya, artinya di Selangor, di Kuala Lumpur melibatkan kedutaan di sana ya. Artinya saya tidak mau cakap lebih kan. Tapi itu menunjukkan bahawa Bawaslu segera bertindak. Okay. Segera bertindak, dan saya daripada informasi yang saya lihat, maknanya perlu ada mungkin pemilihan semula ya. Artinya, jadi memang ada badan seperti itu. Bawaslu cepat dia, walaupun di luar negara, seperti undi undi awal, undi pos postal vote hanya kami duka cita kenapa itu berlaku di Malaysia. Ya, maknanya, tapi ini urusan apa namanya kedutaan artinya pihak polisi Malaysia tak boleh campur ini semua tapi bermakna ini menunjukkan satu bukti begitu cepat. Ada perbezaan tu, kalau di Malaysia perjalanan tu terus saja. Kalau tak puas hati, you kena bawa petition pilihan raya di mahkamah pilihan raya. Dan sangat sukar pihak yang membawa itu untuk membuktikan evidence of proof, pembuktian itu di mahkamah. Kalau kalah, kena bawa, kena bayar kos mahkamah dan sebagainya. Tetapi di sini awal-awal sudah bertindak. Dan di sini ada dipanggil apa? Mahkamah Konstitusional, konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada perbedaan-perbedaan begitu, yaitu tapi apa nih maknanya ya, mungkin sebab saya dihantar oleh parlimen, maknanya kita akan pulang Malaysia nanti kita buat comparison perbandingan. Mana yang praktikal boleh diperbaiki sebab kita nak melakukan reformasi di Indonesia dari segi pemilihan parlimen dan di parlimen itu sendiri. Sama-sama ya. Okay. Bahasa baku. Okay, terlebih dahulu, Parlimen Malaysia berasa sangat bangga kerana hari ini dalam sejarah buat pertama kali di mana Parlimen Malaysia telah pun dipilih dan telah pun diundang oleh Parlimen Indonesia untuk menyertai program pemantau antarabangsa semasa pilihan raya besar di Indonesia. Ini menunjukkan di mana hubungan akrab di antara Indonesia dan juga Malaysia. Selain daripada itu, ini mencerminkan di mana integriti Parlimen Malaysia turut diberi penghormatan oleh rakan-rakan sahabat-sahabat di negara lain. Dan pagi ini kami ingin mengucapkan tahniah kepada Indonesia di mana demokrasi sekali lagi diraihkan di negara yang bertuah ini. Ini merupakan salah satu pencapaian 192 juta pengundi. Dan ini adalah satu proses demokrasi ya, secara besar-besaran undi pada serentak di lebih daripada 800 ribu pusat undi. Yang saya perhatikan di mana saya rasa amat bersyukur, kita lihat keadaan mengundi adalah aman, tenteram, tidak ada apa-apa kacau bilau. Ini menunjukkan kini rakyat Indonesia dan juga KPU memang menjalankan satu tugas yang baik, menjadikan keadaan walaupun dia panas berkempen, tapi oleh kerana ada peraturan cooling period, menjadikan kita lihat di ibu kota Jakarta, di mana-mana tempat, semua tenteram. Saya mengucapkanlah tahniah kepada Indonesia dan semoga Indonesia terus maju ke depan. Dan antara yang kita perhatikan, cuma kertas undi ini cukup besar. Ini jika kita bandingkan dengan Malaysia, kerana Malaysia kita cuma pilih parlimen
dan juga Dewan Undangan Negeri, State and Federal Parliament. Sebab itu kertas undi di Malaysia kecil, tapi Indonesia ni cukup besar, calon-calon banyak. Tapi ini mencerminkan kesuburan demokrasi. Sekiranya satu sistem pilihan yang baik, dia mesti telus, adil dan inklusif. Dan saya rasa Indonesia sedang on the right track. Okay. Saya ingin selain dari mengucap tahniah, saya berharap di mana sistem demokrasi di Indonesia terus disanjung tinggi, di mana yang penting adalah rakyat. Rakyat, sebuah kerajaan yang baik adalah kerajaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini adalah sangat penting. Yang sentiasa yang saya percaya, the only legitimate government in the world is the government from the people, by the people and for the people. Dari segi pengamatan ni, seperti yang berlaku, saya rasa ini juga bukan sahaja berlaku di Indonesia, juga negara lain, adalah tentang undi pos. Seperti yang berlaku di KL semalam, ada terpaksa mengadakan pemilihan semula seramai 320,000 pengundi. Inilah kekurangan yang kita harus mengamalkan. Yang penting adalah KPU ataupun Election Commission, dari aspek integriti, dia mesti dijaga dengan baik-baik supaya apabila ada keputusan pemilihan, tak kira sama ada oposisi ataupun kerajaan, semua akan akan serah kepada KPU untuk membuat keputusan muktamad. Ini sangat penting. Memang kemarin pada saat di FGD banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mereka tentang hal-hal teknis gitu ya. Sampai pertanyaan misalnya kenapa orang yang sedikit kurang ingatan untuk bisa ikut milu gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan unik lah gitu ya dari mereka. Tapi semua sudah kita bisa jelaskan dengan baik. Dan mereka terkesan, terimpresi dari beberapa negara, kan ini ada dari Malaysia, dari Pakistan, dari Sekjen Parlemen Negara-Negara Islam, ada dari IPU, ada Westminster Foundation, dari negara Turki. Semua mereka terkesan dengan pemilu di Indonesia, sangat terkesan. Bahkan dari yang negara Pakistan, mereka sangat mencatat detail gitu, untuk mereka semacam, bahkan jadi seperti semacam studi banding buat mereka ini. Jadi saya kira mereka melihat positif sekali ya, pemilu Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang besar dapat dilaksanakan dengan baik, dan semua rakyat happy bisa datang ke TPS untuk berbondong-bondong untuk menggunakan haknya mencoblos. Apa tujuan dari DPR sendiri mengundang delegasi-delegasi ini, ingin seperti apa, Pak? Sebenarnya ini kan diputuskan di rapat pimpinan Dewan. Nah, tapi terlepas dari itu, memang ini ada semacam ajas resiprokalitas kita gitu ya. Beberapa negara-negara yang tergabung dalam Interparliamentary Union ini, setiap kali mereka ada pemilu, itu selalu mengundang kita juga. Ini semacam undangan balasan bagi kita kepada mereka, pemilu di Indonesia, untuk mereka bisa menyaksikan. Tapi memang kita mengundang terbatas gitu ya, hanya negara sahabat, negara-negara di ASEAN, kemudian juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan fungsi-fungsi diplomasi parlemen kita. Sudah sempat ngobrol, Pak? Saya sampaikan tadi, mereka sangat happy gitu ya. Pertama, karena memang hospitality kita standar ya, kita memberikan pelayanan terbaik buat tamu gitu ya. Tamu itu kita perlakukan sebagai raja. Yang kedua,
mereka terimpresi dengan cara pemilu damai di Indonesia ini yang dilaksanakan cukup baik di setiap simpul-simpul di masyarakat, di RT, dan mereka menyaksikan sudah beberapa TPS tadi yang kita undang mereka, dan mereka menyaksikan langsung, dan mereka terkesan, bahkan mereka enjoy sekali gitu ya, menikmati setiap warga negara Indonesia dipanggil masuk mengambil surat suara, menusuk ke tempat bilik suara, kemudian keluar, mereka ikuti. Tadi ada satu tempat sampai setengah jam lebih mereka menikmati proses itu. Lalu nanti hasil pengamatan ini sebenarnya ini bagian dari diplomasi parlemen kita gitu ya, menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi yang tumbuh secara baik, dan itu kan cara kita ber-PR gitu ya kepada negara-negara lain, dan mereka menjadikan Indonesia sebagai contoh juga gitu. Jadi kalau menyangkut outcome-nya ini buat kita adalah menunjukkan kepada dunia luar tentang kualitas demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Ini merah kedip-kedip. Hanya Pak Jazmi ini ternyata. Padahal aku duduk mojok. Eh, bukan iklan whisky. Minumnya gak usah kayak gitu. Mbak Sumi sekarang. Oh, yaudah aku gak enak. Mata-mata udah disuruh. Di pantai, guys. Minum lagi dong. Gue daripada ngerekam delegasi. Iya, si Jaling Jaling. Yeah.
You are the media, but you are the boss, man. Yeah. Ah. Jolly, 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 sebentar. Sah, itu tidak sobek. Sah. Sah nomor satu. Satu. Sudah di luar kali. Kemarin kan sah ya. Sah nomor dua. Satu lagi. Sah nomor satu. Nomor satu lagi.
Salam nomor satu. Sah nomor satu. Satu. Sah nomor satu. Sah nomor satu. Nomor satu lagi. Sah nomor satu. Nomor satu. Lagi nomor satu. Sah nomor satu. Nah itu nomor satu juga di tengah-tengah. Sah nomor satu. Excited banget. Satu. Sah nomor satu. Satu. Terus nomor satu. Sah nomor satu. Sah nomor dua. Sah nomor dua. Sah nomor satu. Sah nomor dua. Sah nomor satu. Satu. Sah nomor satu. Satu. Sah nomor dua. Sah nomor satu. I think what's been most impressive about this election process has been the transparency. So as election observers, we've probably only seen 12 to 15 of the 800,000, but it's very clear
that everything is being done in a transparent way and that people were given privacy to vote, but also fully explained how to be involved in four different elections, as was the case here in Jakarta. And now observing the vote counting process, it's also very clear that we've got involvement of party officials aligned to the candidates, plus independent observers, and most importantly, members of the public. Voters can actually see their end result. So if this is being replicated across the entire republic, then it's a very good day for Indonesia. Yeah, I think very impressive is that local people have been involved as volunteers in their local communities. So many Indonesians keep telling us that voting is a celebration, it's a festival, but you can see that there's a deep commitment to the process and to democracy. And it's very important that that's evident at a community level. Well, I guess a huge difference between here and Australia is that at our polling booths we have lots of advertising, lots of, I guess, pressure being put on voters to vote for particular parties. Seeing here with the media blackout from several days before the election and that people go to the polling booths with a clear mind, I think that's probably something that other countries could be looking at. Yeah, and you know, it's also impressive that it's not just the media, but it's local signs, churches, community groups also can't be involved in pressuring voters towards a particular party. So the sense is that people genuinely do have some free airspace to think about how they're going to vote. So, thank you so much. Terima kasih. Thank you. Was successfully conducted in Buddhist with 809,000 polling centers and 1.6 million polling agents. This is one of the largest democratic exercises. India is the largest democracy and Indonesia is one of the biggest democracies. Would like to congratulate Indonesia, especially we can safely conclude yesterday's election was conducted in a peaceful, orderly manner as this over. So that itself is an achievement. Knowing that, judging from the past history, this and bounds in terms of the democratic practices. Of course, for a success to be fair, clean, transparent, and inclusive. That is the four benchmark in Jakarta, because this is the capital city. So the polling center is well and easy to manage. I would like to say Indonesia and Malaysia, we are all belong to one ASEAN families. And then we are also on behalf of our parliament of Malaysia, we would like to thank Indonesia for this invitation. If you ask me, certain recommendation is number one, in terms of the postal votes. The postal vote exercise, the overseas voters, I think that need to be tightened up so that there will be no pendant voters. The rest, I think, particularly in Central Asia, and I have to say that the election yesterday was, to my mind, deeply impressive. There seemed at no time at any of the polling stations that we went to that there were any problems. It ran smoothly once the voting actually started after the polling station had been opened. A suggest that you considered is when you have a multiple election on the same day, although you had different coloured ballot boxes for the different elections, I did notice, particularly with now we have more than one election on the same day,
just to make it even clearer to individuals as to one part of the country, that it was a fair, transparent, orderly in the media at public meetings. And I was here in late February, where obviously people were discussing fear of any interference. And so that to me reinforces my view from what I saw yesterday of a fair, transparent election. And given the mechanics of it and the difficulties in certain parts of the country, I have to say it's done in such a smooth and orderly way. Thank you. Terima kasih, Simon Berg. Pimpinan Dewan beberapa poin menyangkut hal-hal yang di lapangan yang terasa memang perlu disempurnakan. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Simon Berg tadi, untuk kertas dan lain sebagainya, kami tetap akan kami sampaikan pada pimpinan Dewan untuk juga memberikan data-data observasi. Seçimlerinde bir tanesi ve biz Türkiye'den gözlemci olarak buraya katıldığımızda şeffaf bir şekilde ve başarılı bir şekilde benimsiyorduk ve bütün gözlemlerimizde sizleri oldukça başarılı bulduk. Distinguished guests and the second part of the elections of Indonesian elections for the democracy and everything, but yesterday we saw that it was a great success that you held the elections. It's one of the biggest elections in the world, which were simultaneously held more than 5 votes, like each successful. So we would like to congratulate you once again for the success of the election. Seçmen sayısının çok büyük şekilde geçmesi dünya seçim tarihi içinde aşama olarak kabul ediyor. It's a great achievement in this huzur, düzen ve seçmenlerin organize bir şekilde koltuklarda oturarak sıralarını beklemeleri ve nezaket ölçüsüyle hareketleri açıkçası dikkatimden kaçmadı. I also noticed that inşallah tüm seçilenler ülkenize hayırlı olur ve aynı zamanda içinde hayırlara vesile olur. I hope all people who like were elected contribute to the democracy and peace in the world. Hepinize yakın arkadaşlarından dolayı tekrar teşekkür ediyor ve en kısa zamanda sizleri Türkiye'ye misafir etmek istiyorum. Terima kasih. Mr. Adnan Gunar atas data-datanya. Saya kira I want to record my conversation, especially to elect the new president. I was involved in the increase of democracy. People eager, people like, people have interest to elect their head of state of Indonesia. For example, Pak Jokowi. He mentioned, even though he knows the quick cut. Kami akan langsung ini biar tidak terlalu lama kepada yang terhormat. Kami persilakan. Saya tersebut asal Indonesia Amata Antek Yamida Nalar Stasu Omotoran Niko. First of all, I would like to hear Sapa Aung Transparent dalamani election mani mubarakbadin dalko our sarat mubarakbadin dalko for peaceful kam dalamani thi election usho adhe mubarakbadin dalko pesho. And I would like to also congratulate the Indonesian nation for this democratic process. Aho dala para banari nan gigi udah us parun ko agiyo pesala ta sukra. First of all, I must thank you very much for inviting observers from Pakistan, which we have come here today.
I have seen elections since I was 9 years old. I was present in my country and on the polling stations. Yesterday was a very big experience for me. One of the largest democracy of the world. You conducted elections very well. The thing which astonished me, I was really surprised to see that the motivation in having five elections on one day stops the presidential team putting levels is very sound. What I imagine you'll have to do in the review of this change is to see whether all the oxygen at the parliamentary election and the local elections has suffered because they've been held at the same time as the presidential election. So we salute you for involving us and having this process next round of elections. Makasi. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your beneficial inputs. We will share this to our House of Representatives. Kami sudah persiapkan dia untuk pimpinan dewan karena ini observasi ini juga merupakan bagian dari kebanggaan DPR Indonesia. Akhirnya saya tidak akan berpanjang-panjang pada catatan saya. Saya bahwa sampai dengan saat ini Bapak Fahri Hamzah masih di rumah sakit dan belum bisa terancam. Untuk dengan sangat hormat kepada Bapak semua yang hadir, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak akan mendapatkan berkah yang setimpal dari Tuhan. Gracias.
What are those things? Which one? The one to the bus. Jadi yang pendapat pertama adalah apresiasi para delegasi bahwa ternyata pemilu di Indonesia berjalan damai, terus cukup sangat terbuka dan partisipasinya baik gitu ya. Jadi seluruh masyarakat antusias untuk memberikan suaranya. Yang kedua ada beberapa catatan kecil yang mereka sampaikan, masalah kertas suara, memang ya kertas suara, terus mungkin ada kayak polling station, dia bilang apakah itu berdampak negatif atau positif, itu juga harus mungkin harus di apa namanya harus dilihat gitu ya. Terus satu lagi adalah tadi ada masalah petugas-petugas KPPU yang apa dan PPS yang di tingkat kecamatan dan lain-lain, mungkin ini mereka membaca lewat berita masih ada kadang-kadang yang oknum-oknum yang tidak jujur, tetapi itu adalah masukan yang sangat baik buat kita ya, jadi akan kita sampaikan kepada pimpinan DPR. Dan untuk acara ini sendiri mereka mengapresiasi, mungkin mengharapkan mungkin ke depan akan ada lagi seperti ini, dan mereka akan meneri program yang ada di apa namanya masalah election visit ini. Jadi saya alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar, mereka sangat apresiasi untuk acara ini. Jadi tindak lanjutnya ini akan disampaikan pertama ke tentunya ke pimpinan DPR. Nanti juga akan kita share melalui media sosial kita, website kita. Kita harapkan jadi masyarakat juga tahu bahwa DPR itu sangat peduli dengan proses pemilu ini, dan juga kami ingin menyampaikan bahwa DPR itu benar-benar menjalankan second track diplomasi. Ya. Yeah.